بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين أما بعد Yang kami cintai, kami Rindu rindu Allah, para pecinta, baginda Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah kita bisa istiqomah, kita bisa rutin di setiap malam, Jumat, untuk bersama-sama membaca sholawat, uh, bersama-sama uh, untuk membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu bertemu dalam kebaikan. Kita akan lanjutkan untuk menjelaskan tentang hikmah, penjabaran hikmah yang ke berapa? 71 yang berbunyi Sabar bukan berarti tanpa usaha. Sabar bukan berarti tanpa usaha. Ingat, sabar bukan berarti tanpa usaha. Berusaha bukan berarti tidak sabar. Ingat, sabar bukan berarti tanpa usaha. Berusaha bukan berarti tidak sabar. sabar tanpa usaha adalah putus asa. Sabar di batin. Usaha zahir. Usaha di zahir, ya. Jadi ada orang diuji oleh Allah dengan ujian. Di saat diuji oleh Allah dengan ujian, apa yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba tersebut? Apakah membiarkan ujian tersebut begitu saja tanpa apakah dibiarkan ujian tersebut tanpa ada upaya untuk misalnya diuji dengan sakit kemudian dia tidak berusaha untuk mencari obat misalnya. Apakah itu ter disebut sebagai orang tawakal? Disebut sebagai orang tawakal, ternyata tidak. Orang bertawakal bukan orang seperti itu. Orang bertawakal bukan orang yang di saat diuji kemudian dia tidak berusaha untuk lepas daripada ujian tersebut tidak. Itu namanya putus asa. Sehingga orang kalau diuji Allah dengan sakit maka dia berusaha cari obat. Kalau tidak cari obat bisa saja putus asa dan putus asa itu termasuk golong eh, termasuk dosa besar. Bahkan kalau menjadi sebab kematian namanya bunuh diri. Jadi bunuh diri. Nah, ada orang sok misalnya saya tawakal tapi tidak usah. Tawakal tapi tidak usah dusta dia bohong. Sebab tawakal itu sifat satu pekerjaan atau tawakal adanya di dalam hati seorang hamba. Di hati. Kemudian tawakal ini adalah untuk Menyifati seseorang yang telah berusaha, setelah berusaha baru bertawakal, seperti halnya tentang ikhlas. Ya, kalau orang bicara tentang ikhlas, tentunya ada pekerjaan dulu, baru disifati ikhlas. Ikhlas tanpa pekerjaan, mana mungkin? Jadi, ikhlas itu adalah untuk menyifati sebuah pekerjaan yang sudah dilakukan. Kalau orang tidak mengerjakan sesuatu, mana mungkin? Dia akan disebut sebagai seorang yang ikhlas. Begitu juga urusan tawakal ini kita berusaha, setelah berusaha kemudian setelah itu apa? Dia tidak melihat lagi usahanya. Maksudnya saya harus berusaha, setelah itu aku serahkan kepada Allah. Menyerahkan kepada Allah, itu baru tawakal yang sesungguhnya. Tapi kalau ada orang tidak mau bertawakal, tidak mau berusaha, hanya tawakal-tawakal saja itu putus asa. Tidak mau berusaha. Katanya tawakal-tawakal, ah, enggak, harus berusaha dong berupaya untuk mendapatkan atau untuk terhindar dari dari musibah misalnya maka banyak perintah-perintah dari Al-Qur'an khudhu kita diperintahkan untuk berwaspada. pada Wa kita harus mempersiapkan berperang dan sebagainya itu bagaimana itu semua adalah dalam upaya agar kita itu berusaha bagaimana kita berusaha untuk Melepaskan diri kita daripada hal yang membahayakan kita, sehingga termasuk mengambil sebab ini adalah sebuah keharusan. Kalau tawakal saja, termasuk putus asa. Putus asa, maka harus. Maka dari itu, siapa pun yang diuji Allah dengan sakit, jangan sok bergaya dengan, "Oh, saya tawakal." kan Allah Maha tahu tentang keadaan saya. Ini kalau masalah kisah yang disebutkan memang ini menunjukkan bahasanya Allah Maha tahu misalnya kisah ada orang saya akan tidak akan makan pasti Allah akan ngasih makan sama saya kemudian dia adalah diam tidak tidak berusaha cari makan kemudian dia hanya beribadah pada kepada ada yang memberi makan. Itu adalah makam juga dan itu sah-sah saja akan tetapi itu betul-betul dengan memang dari keyakinan yang sesungguhnya. Kemudian dia bukan orang yang tidak pernah berusaha. Dan hal semacam itu adalah sangat spesifik khusus tidak bisa diberlakukan di, di kepada setiap orang. Kalau anda lapar ya makan, anda lapar cari makan harus begitu. Kalau tidak makan nggak bisa kenyang. Oh nanti saya bakal kenyang sendiri nggak? Nggak bisa harus. Nah ini yang sering kita sebut kita sampaikan masalah kita mematuhi sunnatullah, sunnah Allah Mematuhi sunnah Allah itu bagaimana? Mematuhi sunnah Allah, apa yang Allah berlakukan kepada makhluk, kepada hambanya? Yuk, kita patuhi apa yang Allah berlakukan. Apa yang Allah berlakukan kepada hambanya, hendaknya kita patuhi. Usaha dan ini sudah biasa. Yang sering disebut hukum sebab akibat itu, Allah membuat hukum semacam itu. Sehingga kalau kita minum air seger lega tenggorokan lega. Kalau makan kenyang itu kan seperti itu Allah buat. Akan tapi memang kadang namanya ada hukum ada. Itu bisa saja kebiasaan bisa saja orang makan nggak kenyang kenyang. Orang minum nggak puas puas ada. Nah ini. Akan tapi yang harus kita kita uh, hadirkan di sini ada sering dihubungkan dengan keimanan, ketawakalan orang yang ceroboh urusan penyakit, urusan ini nggak mau. Yang penting saya tawakal nggak. Saya tidak mau pergi ke dokter, nggak mau pergi ke dokter, nggak mau pergi ke rumah sakit. Kalau anda tidak pergi ke rumah sakit, harus ada dong obat apa yang anda ambil saat itu. Saya tidak mau ke rumah sakit, saya cukup minum minum apa minum air. Saya sakit perut, nggak mau pergi ke dokter. Saya cukup minum madu atau ya itu namanya berusaha sudah sah. Yang repot nggak mau berusaha, nggak diperkenankan. Sehingga suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada Baginda Nabi s.a.w. Alaihi Sahabat Nabi yang datang kepada Baginda Nabi s.a.w. yang tiba-tiba membiarkan ontanya begitu saja lalu Nabi mengingatkan dia, kok tidak kau ikat itu onta? Saya tawakal dari Rasulullah. Tawakal Nabi menunggu ikil, tawakal ikat dulu pada tawakal. Nah, Kemudian di saat orang bertawakal, di saat diuji oleh Allah, di saat orang berusaha, jadi Nabi ikil bertawakal, ikat dulu bertawakal, usaha dulu baru tawakal. Maka jika ada orang berusaha bukan berarti tidak sabar loh ya. Sakit kemudian berdoa Allah, lalu pergi ke dokter. Bukan berarti tidak sabar. Tawakal ini termasuk kewajiban. Dia mendapatkan pahala kok, makanya berobat dapat pahala. Jangan sok wah saya tidak mau saya ingin dapat pahala besar dari Allah dan sebagainya. nggak diajarkan seperti itu kalau kita itu milih sakit, nggak diajarkan. Yang ada adalah ajaran Nabi Muhammad SAW adalah yang diajarkan oleh Allah adalah Rabbana Atina fi hasanah. Berusaha untuk baik dong. Kalau anda semoga sehat semuanya. Kalau ada orang sakit, kemudian dia berusaha cari obat, usahanya dapat pahala di hadapan Allah. Berusaha semaksimal mungkin sebanyak maka kami sampaikan kepada siapa yang diuji dengan saudara yang sakit, kakaknya sakit, ibundanya sakit, ayahandanya sakit, semua ada yang sakit-sakit-sakit-sakit. Kemudian ada berusaha untuk menghabiskan uang puluhan juta bahkan ratusan juta, tidak sia-sia. Ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sia-sia. Semua ada hitungannya di hadapan Allah. Maka dari itu. Jangan ragu kita berusaha. Ternyata usaha itu bagian daripada ibadah. Dengan catatan, setelah berusaha itu jangan mengandalkan bahasanya keberhasilan kita dengan usaha kita. Tapi langsung kita bawa hati kita kepada Allah. Bahasanya yang menjadikan aku sukses berhasil adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan bahasanya namanya tawakal adalah berusaha mengambil satu sebab setelah dia mengerjakan sebab tersebut tidak usah tolak toleh tidak usah dilihat sebabnya langsung diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan kecewa selamanya karena pasti sukses. Dia berusaha untuk cari obat agar tidak sakit. Kemudian setelah cari obat kok meninggal dunia? nggak sedih, sebab apa yang dibayarkan itu akan ada nilai pahalanya di hadapan Allah. Maka kami hadirkan hikmah ini agar semua yang rawat orang sakit telah berusaha yang maksimal karena itu masuk bagian daripada ibadah. Jangan dianggap sebagai sebagai satu satu hal yang nggak berarti. Beribadah sebanyak uang yang anda berikan, yang anda gunakan untuk berobat, ada pahala di hadapan Allah. Ini lihat. Bahkan kalau kita memberikan bantuan kepada saudara kita yang sakit, memerlukan dan, dan sebagainya, itu pahalanya double double. Pahala silaturahmi ada. Dan termasuk pahala berusaha ini, usaha ini diajarkan, Jangan istilah bahasa tawakal tawakal nggak ada usaha tawakal tanpa usaha putus asa dong sabar bukan berarti tidak sabar bukan berarti uh, sabar tanpa usaha adalah putus asa kemudian sabar bukan berarti tanpa usaha ingat sabar bukan berarti tanpa usaha wah sabar dia sabar dia sakit sabar kok tahu dia di rumah dong, <laughs> Bukan sabar dia itu Dia putus asa Dia putus asa Sabar tanpa usaha putus asa Dan berusaha itu terus dengan sesuai dengan kemampuannya Suatu so, ketika ada seorang bertanya Ibu saya sakit Medis sudah tidak bisa nangani apa yang hendak saya apa yang harus saya lakukan kepada ibunda saya semua dokter sudah dibacain terima tidak bisa apakah saya biarkan di rumah kemudian saya tunggu begitu saja jawabnya tidak tidak kalau anda membiarkan begitu saja anda seperti menunggu kematiannya kekurang ajaran seorang anak akan tapi tetap berusaha apakah pergi seorang yang soleh untuk mendoakannya atau kita pergi dengan jamu apa obat-obat yang lainnya harus ada usaha tidak boleh dibiarkan begitu saja termasuk diantaranya adalah suatu ketika ada yang bertanya ayah saya atau ibu saya lupa saya sudah di rumah sakit lama dan hidupnya sekarang itu tergantung kepada apa tuh oksigen yang saat ini dirakit di badannya apa oksigen yang saat itu di di, 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 di pernafasannya. Maksudnya gimana? Kalau ini dicabut, ya meninggal dunia. Maksudnya sudah gak ada harapan. Apakah boleh saya cabut, Bu, ya, biar meninggal dunia? Apa boleh cabut atau bagaimana? Kami sampaikan jangan dicabut. Anda punya biaya enggak? Kalau Anda punya duit dan bisa membiayai, nggak apa-apa biarkan. Jangan Anda yang mencabut. Kecuali Anda tidak punya biaya, Anda serahkan dokter. Saya tidak mau, pokoknya saya tidak ingin dicabut. Tapi kalau memang, tapi saya tidak punya biaya juga. Anda sampaikan, kalau Anda sudah mentok, tidak punya biaya. Tapi jangan sampai Anda pelit dengan uang Anda, lalu Anda merasa pelit, kemudian ingin mencabut sampai ibunda Anda meninggal Jangan. jangan Ketahuilah, saat beberapa saat bertahan hidupnya, ibunda atau ayah Anda, anda biarpun dengan alat tadi, maka sesungguhnya itu saat Anda untuk mengabdi waktu di dunia. Keberkahan yang Allah siapkan untuk Anda. Ingat, hai hey anak. Jangan sekali-kali membiarkan ibunda, ayah Anda dicabut mati hanya karena sebetulnya ada kepelitan, di hati kita. Ibunda kita kalau bicara tentang anaknya rela mati. Nggak akan berani seperti itu. Bahkan mungkin ada yang ngomong, biar saya saja yang sakit. Asalkan anak saya jangan sakit. Ini diantaranya. Makanya termasuk itu putus asa juga usah. Apakah mungkin sembuh? Ya mungkin dong dari dari nggak ada menjadi ada. Dan kita ini disifati nggak ada ya kayak bukan orang hidup akhir terakhirkan hidup. Bagaimana orang yang masih hidup nggak mungkin Mungkin bisa hidup mungkin. Dokter itu hanya sesuai dengan ilmunya mengatakan bahwasanya tidak tidak mungkin seperti itu. Jadi kami himbau kepada siapapun bisa Di diuji Allah dengan ujian. Lalu Anda harus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ujian tersebut, sakit tersebut berobat dan sebagainya dan Anda yakini uang, uang yang Anda keluarkan untuk berobat dan sebagainya itu adalah pahala di hadapan Allah kalau melaksanakan kewajiban. Baru setelah itu Anda tawakal, menyerahkan kepada Allah bahwasanya ini hanya sekedar usaha yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keimanan yang sesungguhnya. Iman gayanya bertawakal putus asa, bisa saja kropos imannya. Sok tawakal, 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 tawakal. Ada kisah yang kita dengar tentang tadi orang khusus. Enggak, umumnya semacam ini. Kenapa Nabi mengajari kita jihad di saat kita diganggu dan sebagainya. Di, di, di dalam kita tetap atau bela diri dan sebagainya. Ada pembahasan fikih itu tentang bagaimana kita menjaga, termasuk menjaga akal kita, menjaga mata, menjaga akal kita, menjaga nyawa kita, menjaga harta kita, menjaga agama kita, menjaga kehormatan kita. Itu harus dijaga. Apa maknanya? Usaha dong. Tidak boleh tawakal. Oh, aku tawakal saja. Maka kalau punya rumah pintunya dikunci dong itu tak. Baru setelah itu tawakal kepada Allah. Kalau nggak dikunci sudah nggak punya harapan namanya itu. Saya tawakal ya tawakal tawakal bagaimana banyak banyak maling dan sebagainya hilang betul. Seperti itu. Semoga Allah Subhanahu Taala memberikan kepada kita kekuatan tawakal yang sungguhnya di saat kita sudah berusaha kita tidak mengandalkan usaha kita tapi kita mengandalkan Allah Subhanahu Taala. Dan saat di saat diuji dengan ujian, bergegas mengambil upaya jalan untuk menyelesaikan dengan dengan cara dohir, yaitu namanya usaha. Kemudian setelah itu kita bertawakal. Kami ulang hikmahnya adalah, sabar bukan berarti tanpa usaha. Berusaha bukan berarti tidak sabar. Sabar tanpa usaha adalah putus asa. Sabar di batin dan usaha di dohir. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah melihatkan kita di dunia dan akhirat. Di akhirat Allah menjauhkan kita dari segala ujian-ujian malapetaka. Dan semoga Allah memberikan pada kita karunia-karunia. Dan yang diuji oleh Allah dengan ujian-ujian semoga Allah berikan ketabahan, kesabaran. Dan dimudahkan dalam upaya untuk mendapatkan mendapatkan solusi tentang permasalahannya. Allah menjadikan kita hamba saling mencintai karena Allah. Panjang umur, sihat, afiat, khusul, khatimah, berkat Sayyid Muhammad. Al-Fatihah.